membuat background pada kanvas atau kertas lembar kerja Excel. Ini yang kita sebut sebagai Add Image Header. Letakkan kursor pada halaman kosong atau di tepat pada Add Header, seperti ini. Selanjutnya, klik Design. Klik Picture. Search online. Kita akan ambil gambar sesuai dengan tema kebersihan. Terpilih, klik Insert. Kemudian letakkan kursor bebas, dia akan muncul seperti ini. Kita atur propertinya, arahkan lagi kursor pada header seperti ini. Selanjutnya pada desain, kita klik Format. Di sini untuk skalanya 100% hingga 100%, maka kita akan perbesar dengan 3 kali lipat nih ya. Sebagai misal, kita buat dulu 250. Enter. Kita cek dulu. Oke, rasanya pas ini 250. Kembali ke header, picture. Klik design. Masih kembali ke format picture. Pada picture ini, kita akan bikin image controlnya menjadi washout. Seperti ini ya, kita coba di angka 85% terlebih dahulu. Kemudian kita klik OK. Kita cek hasilnya. Kita lihat untuk print preview-nya. Hasilnya seperti ini. Untuk mengeditnya, bisa lakukan desain, klik format picture. Jika ini terlalu besar, ini menurut saya terlalu besar. Kita ambil yang 30 aja, 230. Oke, kembali ke format, picture-nya, washout-nya ini kita naikkan biar ke angka 90 ya, biar lebih smart. Nah, seperti ini. Kita cek lagi hasilnya. Jika di print, maka teks yang di atas ini tidak terganggu.